Makan untuk puas, kesehatan yang lupa. Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Okay gang, so video yang kedua aku buat kat rumah sewa aku. So gang, aku rasa gancar sikit gang. Hari ni aku tak bersama isteri aku sebab dia tak kuat, tak kuat. So gang, hari ni nak dengan bantuan isteri aku. Itulah hidup rumah tangga kan. Bila dah ada isteri kan, dia bolehlah tolong-tolong sikit kan, masak. So geng, kat depan aku ni aku makan ala-ala kampung sikit kan. Ala-ala style kampung, kampung isteri aku. So kat sini ada terong bakar sambal. Lepas tu ada salad sikit, lepas tu ni orang panggil apa? Bakwan ataupun gorengan. Nampak ni? Padang serai, mengundi. Dan juga ikan talapia goreng gang. So yang aku pun dah lepaskan. Kalau pengen jadi video aku kali ni, lupa like, share, komen. Dan yang paling penting ni, subscribe aku punya channel. So sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Telung goreng. Terung bakar. Bismillah. Makan saja pun sedap. Wih, sedap. Ada sambal belacan. Cicah sambal belacan sikit. Wih, sampai belajar Dewi ni. Saya sedap ya, sampai belajar. Mm-hmm.
Memang sedap. Pedas-pedas-pedas sikit. Pernah. Aku terung ni first time nak makan. Rasa dia not bad. Sedap. Tem kicap sikit. Nanya. Nanti depa tengok Abi bagi sini sini siapa sebelah. Oh, lo depa tahu ah. Weh, sedap. Sambal yang isteri aku buat ni memang sedap. Memang orang tu buat original lah. Orang tua dulu cakap makan kepala jadi kepala keluarga. Yolah penuh ni talah begini. Boleh bu sebelah. Sabar aja lah. Selera kau. Saya udah rasa. Ya ni lah saya yang buat. Tak asal eh. Tas tu nanti kita chicken. Habis ekor ikan.
Behind the scene. Guna sarung. Okey guys, alhamdulillah guys. Puh. Tu baiklah dari makanan tadi kan. Dia makan makanan tembel kerja penat badan makan tu memang fuh. Masih. Okey guys, sampai di sini aja video aku untuk kali ini. Kalau puas enjoy dengan video aku kali ini, jangan like, share, komen dan paling penting subscribe ni. Subscribe. Tunggu lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.